Balemannya belajar membalun. Kali ini mau petik dibeli. Kali ini kita balun dulu ya. Tunggu. Tadi yang ngomong di awal bukan aku ya, tapi ponakanku. Aku aja sampai heran, kaget banget. Kok bisa ya dia ngomong kayak gitu? Apa jangan-jangan karena dia sering kali dengerin aku isi suara? Makanya dia ngikutin cara aku ngomong. Lanjut. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Balik lagi nih di mini vlog aku. Kali ini kalian tahu kan aku mau kemana? Nah, aku mau ke Lombok Timur, Sembalun. Di sana tempatnya indah, banyak banget deh sayur-sayuran. Dan paling utama aku kesana mau petik stroberi. Wow. Aku berangkat dari Kota Mataram menuju ke Lombok Timur. Oh iya, ini pertama kali aku ke Sembalun naik motor loh. Sebelumnya aku naik mobil 2 kali. Dan paling mengerikannya, pengalaman pertama kali aku ke Sembalun, mobilnya sampai berasap loh. Aku dan orang-orang yang ada di dalam mobil sempat panik dan loncat dari mobil. Terus kita lari dan lihat kiri kanan buat ganjel mobilnya nyariin batu. So, di jalan itu aku udah mikirnya yang macam-macam dari perjalanan yang bikin deg-degan, apalagi tikungan dan tanjakannya yang benar-benar mengerikan menurut aku ya. Ini kita sudah sampai di Lombok Timur. Karena kita dalam perjalanan cukup lama, akhirnya kita memutuskan untuk stay dulu di minimarket ini, mencari minuman dan makanan. Lihat, di sini aku juga menemukan kumbang yang aku pikir mati. Ada-ada aja. Kita lanjut jalan dan sekarang sudah terasa dingin. Luar biasa di sini suhunya, beda banget deh dibandingkan di kota. Dingin banget. Mungkin karena daerah tinggi dan banyak banget pepohonan yang bikin suhunya menjadi dingin. Dan di sini kita bisa lihat banyak banget monyet berkeliaran. Hati-hati ya, aku mulai takut nih. Lihat, takutnya tuh ada monyet di depan kita. Dan baru aja aku takut dan sekarang lihat monyet-monyetnya udah ada di depan kita. Wah, kasihan banget mereka, kayaknya mereka butuh makanan deh. Makanya ke pinggir jalan. Ya udah, kita lanjut aja. Tuh lihat, monyetnya tapi banyak banget ya di pinggir jalan. Harus hati-hati nih, jangan sampai nabrak ya. Nah, di sini sekarang kita stop dulu buat numpang ke toilet. Kalau kalian lapar, kalian juga bisa beli makanan di sini karena sudah disediakan warung juga dan ada yang jualan bakso cilok kesukaan aku. Oh, ternyata kita ada di Bukit Gedong namanya. Ya udah, kita lanjut jalan lagi ya. Sekarang kita bakalan menuju puncak. Nah, ini dia puncaknya. Ini puncak Sembalun. Maksudku tuh puncak yang di pinggir jalan. Lihat, ini dia. Nanti kita bakal masuk ke sana dan lihat pemandangannya. Nah, ini dia. Kita udah mulai masuk nih. Wah, banyak monyet ya. Harus hati-hati nih. Kita jalan dulu. Aku nih agak-agak takut mau lihat ke bawah. Kira-kira bawahnya kayak gitu ya. Kalian bisa lihat, bagus banget ya pemandangannya. Aku rada-rada takut nih mau ngerekam ke bawah. Deg-degan deh rasanya. Tapi kalau liatin ke atas pegunungan dan matahari ini cantik banget, Masya Allah. Aku suka banget liatnya. Nah, sekarang waktunya aku mau berangkat ke tempat petik stroberi. Yuk ikutin aku. Sebelumnya aku gak mau kelewatan nih sama cilok pariwisata yang ada di Sembalun ini. Karena rasanya tuh enak banget deh pokoknya. Apalagi dengan cuaca yang dingin ini. Terus makan yang anget-anget. Sedap banget, top banget deh, pas banget. Nah, ini dia, aku pesennya yang manis ya. Terus sehabis ini kita bakalan turun ke bawah.
Nah, ini dia, kita sudah mulai ke bawah. Tadi di atas sana waktu turun ya, aku deg-degan banget. Terus setelah sampai sini, alhamdulillah mulai lega deh. Dan lihat pemandangannya indah banget, masya Allah. Aku tuh suka banget liatnya. Tuh, bukitnya cantik ya. Wow. Dan kita sudah memasuki kawasan yang banyak perkebunan stroberinya. Kita sampai dipanggil-panggil tuh sama orang-orang yang punya perkebunannya buat metik di mereka. Tapi kita mau nyari yang view-nya bagus ya, ada di mana. Semua bagus sih menurut aku. Cuma karena aku pengen dikelilingi dengan bukit, maksudnya itu biar pandanganku luas, aku memilih untuk di kedai sawah dulu. Ini dia. Nah, tapi jalannya ke sini lumayan agak ini ya, agak kecil karena kayak masuk-masuk ke perkampungan gitu. Ini anginnya besar banget. Sampai aku pegang kameranya agak goyang-goyang. Akhirnya kita udah nyampe juga di tempat ini. Lihat view-nya bagus banget kan, cantik banget. Sebelumnya dulu aku pernah kesini dan stroberinya udah habis. Tapi ya udah, mau gimana lagi, terus petik seadanya aja. Semoga kali ini aku bakalan dapat stroberi yang banyak. Nah, ini dia petikan pertama aku. Petik dulu ya. Wah, seger. Ternyata di sini aku lihat banyak juga ya stroberinya. Lihat deh kali ini. Kayaknya lagi musim banget. Soalnya aku lihat dari tadi sana sini besar-besar deh buah-buahannya. Lihat stroberinya. Unik banget kan? Lihat ini apalagi unik banget. Kayak ada dua ya. Padahal tangkainya itu cuma satu loh. Nah, udah aku masukin nih ke dalam keranjang. Kita cari lagi ya. Ini dia, kita petikin. Nah, siapa nih yang suka sekali nyariin buah stroberi? Aku sampai bermimpi-mimpi ya di rumah beberapa kali buat matikan stroberi ini. Karena lokasinya ini cukup jauh, jadi jarang banget deh pokoknya dapat-dapat kayak gini. Lihat, kiri kanan banyak juga ya, dan banyak yang besar. Kita kayaknya harus milih yang besar-besar nih. Tuh, wah cantik banget ya. Seger deh yang ini. Aduh, aku pengen cobain deh nih. Aku kesini bagula loh, karena aku memang dasarnya gak bisa makan yang kecut-kecut. Makanya aku bawa gula dari rumah. Sebelum-sebelumnya karena pernah pengalaman. Kan kalau kita petik bisa makan sepuasnya. Ini dia gulanya. Kita coba dulu ya. Enak banget deh pokoknya. Tuh, seger kan? Di sini kita bisa petik sambil makan sepuasnya. Cuma bayar 15.000 aja. Biar aku bisa nikmatin stroberinya, makanya tuh aku bawa gula. Ini dia lagi. Pokoknya enak deh, seger. Deh, kita ke sebelah dulu. Sekarang nih kita petik-petikin lagi ya stroberinya. Aku kesini bareng keluarga loh, tapi nggak semua ya. Karena mereka juga banyak kepentingan masing-masing sih. Ini dia. Aku sebenarnya pengen bawain ponakan. Cuma karena jaraknya jauh, jadinya takutnya mereka nanti kecapean maksud aku. Kalau aku pakai motor, bisa jadi mereka bakalan capek banget. Kalau mereka tidur, jadinya kita yang lumayan repot sih menurut aku. Nah, ini dia. Tuh, banyak banget ya stroberinya. Duh, besar-besar, jatuh lagi tuh. Kita masukin lagi ya ke keranjangnya. Aku hari ini pengen cariin stroberi yang banyak. Banyak-banyak deh pokoknya. Kalau bisa sampai
full deh itu keranjangnya. Ini dia strawberry. Kita coba lagi ya. Aku gak pesan-pesan makan nih. Kapan lagi ya mau kesini? Soalnya karena jaraknya jauh sih yang bikin aku ngerasa kesini itu benar-benar harus dipuasin deh. Nah, aku mau ke sebelah lagi nih setelah makan buah strawberry ini. Pokoknya ini enak banget deh pakai gula. Nanti kita bakalan coba juga ya yang nggak pakai gula. Saudaraku juga nggak pakai gula sih, katanya manis. Nah, ini dia. Kita petikin lagi ya. Pokoknya di sini kita petik makan sepuasnya. Kalian juga bisa bawa pulang sih. Kata orangnya harganya itu per kilo 40.000. Ada yang 35.000 juga sih. Teman tergantung sih, beda-beda tempat ya. Mereka kadang kasih harga juga beda-beda. Ini dia. Mungkin juga ya nggak tahu ya kenapa bisa beda gitu. Nah, ini juga ada kedele. Ini katanya kedele Jepang loh. Tapi ada yang bilang dari Malaysia, jadinya aku bingung. Ya udah, kita ke sebelah lagi nih. Nah, ini dia. Kalian kenapa ngumpul di sini sih? Aku mau petikin kalian. Nih. Aduh, nggak bisa ketarik. Harus dipetik nih. Tuh, udah dapat 2. Oh, ambil dulu keranjangnya. Di sebelah sana kayaknya tuh. Oh, ini. Ini dia. Wow, lumayan besar nih. Petik lagi. Nah, di sini lagi. Kayaknya di sini banyak deh. Coba kita lihat. Wah, ini besar. Besar banget nih jumbo. Wah, lihat, cantik banget ya. Cantik banget. Merahnya juga kayak merata gitu. Wah, aku pengen simpan deh kayak gini caranya. Tapi kalau disimpan sayang banget ya, nanti busuk. Jadinya kayaknya kita harus makan deh setelah kita petik nih. Kita petik-petikin dulu yuk. Ini juga kecil-kecil, imut-imut banget sih. Nah, ini dia view-nya dari tempat aku nih. Tempat aku mentik ini view-nya kayak gini. Dikelilingi bebukitan. Yang aku bilang tadi loh. Ini dia. Malah sembunyi di sini. Duh, cantik. Memang yang cantik itu suka bersembunyi ya. Wah, cantik banget. Tuh. Bagus. Pokoknya cakep deh. Sekarang kita kemana lagi nih? Ke sebelah kiri kanan nih banyak banget stroberinya, masih banyak deh. Itu lihat, ada yang nyariin stroberi juga selain aku. Ini dia nih stroberinya. Kita petikin yuk. Duh, memang ya petikan stroberinya ini gak ada habis-habisnya. Tapi hari ini aku bahagia banget deh. Karena sebelum-sebelumnya itu memang agak kurang menikmati petik stroberinya. Karena 2 kali aku kesana waktu itu. Yang pertama itu memang kita nggak metik sama sekali. Nah, yang keduanya itu, ternyata aku kesini tuh udah 1, 2, sebentar. Enggak. Aku kesini memang 1, 2, 3. Oh, 3 kali sih. Nah, yang, tapi bentar, kok ini besar-besar jumbo-jumbo ya? Nah, itu di sini juga jumbo banget nih. Sekarang baru deh kelihatan yang jumbo-jumbo. Mungkin dari tadi aku baru lihat yang kecil-kecil aja ya. Sekarang kita petik-petikin ya. Oh iya, lanjut lagi cerita. Yang pertama itu aku metikinnya, stroberinya udah habis dipetik tuh. Terus, tapi aku pengen karena jauh dan pengalaman pertama, jadi aku penasaran gimana rasanya metikin stroberi. Ya udah, aku masuk aja. Bener deh, stroberinya dikit banget dan banyak yang rusak waktu itu.
Terus yang kedua kalinya aku kesini, katanya strawberry-nya gak ada. Cuma karena sayang banget juga ya, udah jauh-jauh, masa sih gak petikin strawberry? Akhirnya aku pergi minta tolong sama petaninya buat metikin strawberry. Ini ada kedelai lagi. Kok di sini strawberry-nya malah kumpul sih? Tapi aku mau lanjut cerita aja deh. Sambil metik-metikin aku ceritain ya. Terus yang kedua kalinya itu aku kan minta tolong tuh sama petaninya buat masuk. Padahal aku udah dikasih tahu sama petaninya kalau strawberry-nya itu udah habis. Tapi aku mikir kapan lagi mau kesini? Masa sih nggak masuk ke kebun strawberry? Ya udah aku bilang nggak apa-apa pak, nggak apa-apa deh. Gak apa-apa sisa-sisanya aja, karena aku liatnya ada yang merah-merah. Nah pas aku ke kebunnya, ternyata banyak yang ini ya, yang rusak, dan banyak yang masih putih-putih. Tapi gak apa-apa, aku bisa cobain sih beberapa waktu itu, dan bisa foto-foto juga. Nah sekarang ini memang menurut aku benar-benar untung deh dapat petikin strawberry yang banyak banget dan segar-segar, bagus-bagus semua lagi. Gak ada yang rusak-rusak. Mungkin karena cuacanya juga lagi bagus ya, lagi mendukung. Oh iya, sekarang ini anginnya lagi kencang banget. Nih, ini dia. Kita duduk dulu sambil kita cobain strawberry-nya ya. Bismillah, aku makan dulu nih. Selamat makan. Bismillah, enak banget deh. Sari-sari itu prank aja ya. Sekarang kita mulai. Kita makan. Ini dia strawberry-nya. Tuh, enak banget. Pokoknya di sini semua tempat petik strawberry-nya itu bagus semua. Walaupun di pinggir jalan, di atas semuanya bagus. Dan harganya juga lagi murah-murah. Mungkin yang bikin dia harganya beda-beda karena beda-beda ukuran, beda-beda kualitas, dan beda-beda tempat juga. Nah ini dia yang aku makan, besar banget, lihat, gak habis-habis kan. Hari ini juga bagus-bagus banget strawberry-nya, banyak yang jumbo, banyak yang merah-merah banget. Kali ini harga-harganya lagi turun banget. Dulu ya per kilonya itu 60.000, sekarang tuh turun jadi harga 40.000. Murah kan? Kurang berarti 20.000 tuh. Kita gosok-gosok dulu nih strawberry-nya, baru deh kita makan. Pokoknya enak deh nih strawberry-nya. Seger banget. Kalian gak usah ragu deh kalau mau ke Sembalun. Selain strawberry, di sini juga banyak banget sayur-sayuran. Ada wortel, ada apa, bawang-bawangan juga banyak. Aku lihat juga ada bawang tunggal kayak gitu deh. Katanya jadi obat. Nanti deh aku kasih lihat kalian. Enak banget. Makan satu lagi deh nih. Bismillah, kita makan ya. Nah, aku taruh nih strawberry-nya di tempat yang ada dua strawberry merah-merah biar kalian lihat nih. Aku tuh no hoax ya. Lihat strawberry-nya ini benar-benar banyak di sini. Tuh, aku petikin tuh strawberry-nya. Pokoknya ini manis deh. Tuh. Ih, greget banget sih lihatnya, fresh banget, sweet. Enak. Habis tuh dua gigitan aja udah habis. Sebenarnya satu gigitan juga bisa sih. Lihat di sini mereka juga kumpul. Ini hasil buruanku, hasil panen aku hari ini. Banyak banget kan? Nah sekarang aku udah dapat banyak. Waktunya pulang. Tapi sebelum pulang aku mau kasih lihat kalian aku yang dikelilingi dengan bebukitan yang indah banget ini. Masya Allah, dan sekarang waktunya kita ditimbang-timbang nih. Lihat. Ini ya, kita juga beli kedelai ini. Terus kita beli strawberry-nya. Kita belinya banyak-banyak deh. Karena kita jauh dari jauh banget ke sini. Lumayan capek ya pakai motor. Tuh. Tapi aku lebih suka sih naik motor dibandingkan naik mobil.
Nih dia, stroberinya lihat, merah-merah kan, fresh-fresh lagi. Wow, tuh dia punya aku. Sekarang mau ditimbang dulu. Ini tempatnya. Di sini juga aku nemuin apa ya? Labu siam. Ini dia labunya. Masih kecil-kecil ya, belum bisa dipetik deh ini kalau kecil kayak gini. Tuh dia tuh. Kalian di mana lagi ya? Cuma ada di sini nih. Ini dia. Nah, kecil-kecil ya. Nah, di sini juga ada cabe nih. Per cabe-cabean, ada cabe yang warna hijau, warna merah. Tuh, seger ya. Wah, kayaknya gini bisa kita panen juga nih. Nah, ini dia permika yang isi 1 kilo, tapi biasanya kita dimasukin 1 kilo lebih loh. Tuh dia pemandangannya. Di sini tempat kita belinya. Ini dia. Sekarang waktunya kita berangkat pulang. Ini oleh-olehnya. Yuk. Lain kali aku pengen banget ke sana. Semoga tetap sehat ya. Kalian juga kalau punya waktu coba deh ke sini. Dan di sini juga ada buncis bisa dijadikan oleh-oleh. Buncis goreng ini enak banget deh. Dan di sini juga ada sayur-sayuran segar. Kalian bisa lihat ada wortel. Ini kayaknya baru dipetik ya. Masih ada daunnya kayak gitu. Ini dia kedelai apa ya? Lupa deh namanya. Perasaan aku udah dikasih tahu deh tadi. Ini juga ada apa? Kok aku kepikiran sama kedelainya ya? Bentar. Ini ada kol juga, ada buncis, selada segar-segar. Ini juga ada bunga. Ini dia apa? Bawang tunggal yang aku maksud jadi obat itu. Dan di sebelahnya juga di depan yang hijau-hijau di sana itu bunga kol. Ini 20.000 loh per ikat. Yang apa? Yang bawang tunggal. Ini dia bawang tunggal jajah tuh. Sekarang ini kita sudah memasuki taman surga. Tapi bentar-bentar, aku ngerasa lapar banget. Kita makan dulu yuk. Nah, ini dia. Kita pesen ada mie ayam, ada bakso juga. Lapar banget. Perjalanan jauh, masa sih nggak makan? Kita makan di sini ya. Ternyata di sini murah juga. Harganya kayaknya 11.000 deh. Nah, waktunya kita berangkat pulang. Let's go. Bentar-bentar, aku mau kasih lihat kalian pemandangan-pemandangan yang ada di sini. Itu Gunung Rinjaninya. Ini kayaknya itu villa-villanya deh. Kalian bisa nginep di sana. Wah, pokoknya di sini suasana itu bagus. Terus cuacanya tuh agak dingin-dingin gitu. Itu dia. Gunung Rinjaninya bagus kan? Cantik banget. Di dalam perjalanan kita tidak henti-hentinya disambut dengan pemandangan yang indah banget. Lihat, dan setelah ini kita bakal lihat apa lagi ya. Nah, ada tanaman jambu menteh. Lihat, seperti itu dia. Wah, sampai ke pinggir-pinggir jalan ya. Jambu mentehnya ini biasanya dioleh. Wah, aku juga ngelihat ada sungai belerang tuh. Ini dia sungai belerangnya. Kalian bisa lihat. Namanya juga kita dekat dengan gunung berapi ya, Gunung Rinjani. Itu dia sungainya. Aku baru pertama kali deh lihat sungai yang kayak gitu. Dan di sini jalannya lagi diperbaiki. Wah, bakalan bagus nih jalannya. Setelah itu, di sini aku lihat ada kayak masjid kuno gitu sih, katanya masjid kuno Bayan. Aku mau cobain masuk ke dalam sini sebentar aja ya. Aku penasaran banget. Nah, ini aku baru masuk. Kalau kita masuk ke dalam sini, kita tuh disuruh pakai sarung. Cewek maupun cowok yang pakai celana harus pakai sarung. Tapi kalau udah pakai gamis sama rok ya nggak apa-apa sih masuk sini katanya. Ini dia. Kayak gini di sini katanya ada makam sama masjid.
Ya udah, kita balik dulu ya. Nah, lihat di sini ada tanaman liar loh. Ini namanya buah singapur. Terus selain itu di sini di dalam perjalanan kita juga lihat ada yang jualan mangga nih. Nah, udah dulu ya perjalanan kali ini. Terima kasih sudah ngikutin aku hari ini. Benar-benar ngerasa capek banget. Dan di jalan aku tuh udah ngarepin masuk ke dalam kamar rebahan. Saking capeknya. Dadah buat kalian semua. Aku harap kalian tetap sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum.